لِمَا كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur kita Bapak Haji Anies Baswedan. Sallu ala Muhammad. Tala al badr alaina. Mohon jamaah agar tenang, duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama yang pada sore hari ini bisa bersama dengan kita semua hadir dalam sebuah acara Paul Kiai Haji Umar Ismail, izinkan saya menyebut beberapa tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang tidak disebut. Dihormati kembali penanggung mahapsi Al-Hamid Al-Buah Al-Kaf, juga yang saya hormati keluarga anak-anak dari Kiai Haji Umar Ismail yang tadi memberikan sambutan, Kiai Haji Muhammad Zaki Umar yang dimakan sana dengan Abuya Abdul Majid Sahib, dan semua hadir sekalian sore hari ini insya Allah sore yang penuh berkah. Saya merasa bersyukur saya ikut hadir, saya hadir di sini untuk ikut, mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan. Tadi subuh kita di rumah dinas itu setiap hari Jumat pertama selalu pengajian. Dan tadi pagi Abuya Abdul Majid dan Kiai Zaki mengingatkan sore ini ada haul. Insya Allah ada haul saya datang. Tapi prinsipnya begini, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Ditulis jadi gede, gak jadi. Jadi saya bilang insya Allah hadir.
tapi prinsipnya gitu, mendadak datang. Alhamdulillah bisa datang sore hari ini. Kebetulan kita di Jakarta ini sekarang kondisi COVID-nya sudah lebih terkendali. Mudah-mudahan ini terus terlihat. Ada tapinya nih. Ada tapinya nih. Di ujung sana kelihatan ada Omikron. Si Omikron tuh lagi tengok-tengok gitu. Kayak mau masuk Jakarta gitu. Jadi kita harus hati-hati, dijagain kita ya. Jadi ada Omikron. Omikron nggak ada di Jakarta. Omikron datangnya dari luar. Jadi kalau orang Jakarta insya Allah nggak ada Omikron. Tapi Omikron datang dari luar. Tadi pagi saya cerita sama orang Kiai Pak Alwaman di Tumbur bahwa 95% Omikron di Jakarta adalah dari orang yang pulang dari luar. Jadi harus jagain. Jadi kalau bikin majelis ada orang luar negeri, kasih tahu jangan ikut dulu. Jangan ikut dulu. Asal antum karantina dulu. Sampai sehat waras baru boleh datang. Ya. Kalau belum karantina jangan. Dan kalau dengar ada orang datang dari luar belum karantina, laporin. Karena ini penyusup-penyusup ini. Ini penyusup-penyusup yang nanti kita bisa ngalamin seperti bulan Juni Juli. Ingat enggak bulan Juni Juli? Majelis tutup, rumah sakit penuh, puskesmas penuh, buah pemakaman penuh. Sampai kita kesulitan nyari ambulans. Karena enggak sanggup untuk bawain jumlahnya banyak, sehari 400 lebih yang meninggal. Sehari 400, kita tidak ingin ini berulang. Jadi kita jaga sama-sama. Jadi kita di peringatan hal ini, sekaligus saya sampaikan. Dan kebetulan jam 4 ini rapat koordinasi dengan Menko soal itu. Karena Jakarta tidak punya bandara. Bandaranya di mana? Tetangga. Bandaranya di Tangerang. Jadi kita nggak bisa ngejagain sendiri, harus minta tolong supaya jangan masuk ke Jakarta. Nah, kalau itu bisa dicegah, insya Allah kondisi ini terus kendali. Dan saya ingin sampaikan kepada keluarga, terima kasih telah meneruskan perjuangan almarhum Kyai Haji Umar Ismail. Anak-anaknya dididik untuk bisa membawa nama besar orang tua yang tadi diceritakan. Dan Masjid Quba ini menjadi tempat yang melanggengkan insya Allah jariah dari anak-anaknya, anak-anaknya soleh, anak-anaknya solehah, anak-anaknya da'i, anak-anaknya mubalik, yang insya Allah bukan saja mendoakan, kita mentafsirkan bukan sekedar mendoakan orang tuanya, tapi semua didikan orang tuanya yang dipraktekkan oleh anaknya akan mengirimkan aliran pahala tanpa henti untuk orang tuanya. Insyaallah ini tanda, dan jamaah yang kumpul di sini insyaallah menjadi tambahan bukti bahwa Allah yang orang baik. Dan sampai dengan hari ini 25 tahun kemudian kita masih mengingat kebaikannya. Insyaallah kita semua bisa mendekati keteladanan beliau. Jadi saya ingin sampaikan kepada keluarga, terima kasih telah meneruskan perjuangannya. Dan tadi yang diceritakan tantangan yang dihadapi pada masa itu membuat yang dihadapi kita sekarang jadi terasa kecil. Betul tidak? Dijemput tanpa ada kepastian akan diapakan. Itu generasi-generasi yang Allah takdirkan untuk dapat pahala bonus dengan menghadapi tantangan yang tidak kecil. Insya Allah kita ditakdirkan juga untuk jadi generasi yang istiqomah. Saya sampaikan selamat kepada keluarga semua dan buat kita semua. Ini adalah kesempatan untuk mengambil hikmah. Setiap datang acara Allah adalah kesempatan untuk mengambil hikmah. Jadi seolah kita semua mengambil pelajaran di sana. Saya ingin menyampaikan terima kasih kesempatan untuk silaturahmi, sekaligus mohon pamit. Ini jamnya 4:15. Pas 4:15, Jakarta yang punya urusan, Jakarta yang minta tolong, Jakarta gak boleh telat. Nanti sampai saat ini gimana? Jakarta minta tolong pusat, meledakannya telat. Jadi sesudah ini saya mohon pamit. Doakan bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Doakan bisa istiqomah. Doakan bisa amanah. Insya Allah Jakarta terjauhkan dari wabah ini. Demikian sambutan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Jazah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Baswedan. Mudah-mudahan beliau senantiasa dimudahkan segala urusannya dalam pekerjaannya, sehat walafiat, murah rezeki, senantiasa dicintai oleh warganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah mohon buka jalan buat Bapak Gubernur. Silakan tolong dibukakan jalan. Hada Rasulullah, hada al-Mustafa, hada li Rabbil alamin khalil.